Stadion Sultan Misan Zainal Abidin. Sebuah stadion yang terletak di distrik Kuala Nerus, Negeri Terengganu, Malaysia, yang memiliki kapasitas 50.000 penonton, kini memiliki wajah baru. Setelah sebelumnya peristiwa mengerikan yang terjadi pada 2 Juni 2009, yakni insiden atap stadion yang runtuh, transformasi tampilan Stadion Sultan Misan Zainal Abidin ini benar-benar terlihat sangat drastis. Setelah sempat lama tidak digunakan secara komersial, Terengganu FC, salah satu klub Liga Super Malaysia dengan tata kelola sistem manajemen klub yang sangat profesional, berhasil menyulap Stadion Sultan Misan Zainal Abidin menjadi stadion yang sangat representatif. Hal ini dilakukan guna memenuhi syarat verifikasi Malaysia Football League agar bisa digunakan pada Liga Super Malaysia tahun 2020. Sejumlah fasilitas penunjang yang modern ditambahkan ke dalam stadion ini. Beberapa ruangan perangkat ofisial, media, staf pemain dan wasit dibenahi secara total, hingga bagian lintasan atletik dan rumput lapangan disulap menjadi lebih menarik. Berikut, inilah beberapa update terbaru dari Stadion Sultan Misan Zainal Abidin. Jenis rumput lapangan yang baru dan menutup bagian lintasan atletik menggunakan rumput sintetis. Rumput lapangan di stadion ini diganti total. Jenis rumput sebelumnya yang dipakai pada lapangan di stadion ini menggunakan jenis rumput paspalum atau rumput Australia. Menurut manajemen Terengganu FC, rumput paspalum dinilai teksturnya tidak baik digunakan untuk lapangan sepak bola, karena dinilai surface permukaannya sangat licin dan daunnya sangat lebar, membuat bola susah dikontrol. Teksturnya hampir mirip dengan kogras atau rumput gajah. Oleh sebab itu, manajemen akhirnya memilih untuk membenahi lapangan secara total, mulai dari memperbaiki drainase hingga mengganti semua rumput yang ada pada lapangan Stadion Misan. Rumput bermuda akhirnya menjadi pilihan bagi manajemen untuk digunakan. Progres pengerjaan rumput lapangan dikerjakan selama 6 bulan, dimulai pada April 2019 dan selesai pada Oktober 2019. Tak hanya rumput, lintasan atletik juga turut dalam perbaikan. Terengganu FC resmi menutup lintasan atletik Stadion Sultan Misan Zainal Abidin dengan menggunakan rumput sintetis atau Athletic Track Synthetic Grass Cover. Tujuan untuk menutup total lintasan atletik di Stadion Misan adalah agar titik fokus dari penonton lebih tertuju ke bagian lapangan, bagian area central band menjadi lebih rapi, dan menjadikan Stadion Misan menjadi stadion yang khusus menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Logo kebanggaan klub Terengganu FC juga disematkan di bagian cover penutup sintetis ini, dan terpampang sangat besar dan elegan di bagian belakang gawang yang sama persis dengan yang dilakukan Johor Darul Taksim di home base lamanya, yakni Stadion Haji Hasan Yunus. Sebelum Stadion Sultan Misan Zainal Abidin yang lintasan atletiknya ditutupi dengan rumput sintetis, Stadion Ajinomoto yang ada di Jepang, serta Yokohama Stadium, telah lebih dulu menutup atletik triknya dengan rumput sintetis, karena stadion tersebut sudah diutamakan untuk menyelenggarakan pertandingan sepak bola. Stadion Sultan Misan Zainal Abidin menjadi satu-satunya stadion tipe olimpik di Asia Tenggara yang menutup lintasan atletiknya dengan rumput sintetis. Stadion ini juga sudah dilengkapi dengan LED perimeter yang baru. Penataan entrance jalan masuk para pemain. Di bagian interior stadion terdapat banyak perubahan yang signifikan. Dimulai dari entrance jalan masuk pemain yang ditata sedemikian rupa, beberapa ornamen stiker berlogo Terengganu terpampang di bagian plat jalan masuk, serta dilengkapi artificial grass carpet sebagai alas, dan banner besar yang bertuliskan semua sponsorship klub. Ada juga tambahan instagramable background untuk swafoto bagi para fans di stadion. Penambahan ruangan meeting point. Terengganu FC juga telah menambahkan ruangan meeting di Stadion Sultan Misan Zainal Abidin.
Ruangan ini berfungsi sebagai tempat pertemuan untuk ofisial manajemen klub dan pemain. Beberapa sofa yang empuk dan kursi kantor minimalis berjejer rapi di dalam ruangan. Ruang konferensi pers juga ikut dipoles sedemikian rupa. Tampilan ruangan konferensi pers di Stadion Sultan Misan Zainal Abidin sudah nampak begitu ciamik dan berkelas. Ruang ganti pemain yang baru. Ruang ganti pemain di Stadion Sultan Misan Zainal Abidin yang baru ini sangatlah berkelas. Bagaimana tidak, tempat duduk yang digunakan di dalam ruang ganti ini menggunakan kursi jenis bucket seat atau jok mobil balap. Dengan varian warna hitam dipadukan dengan warna putih sesuai warna kebanggaan Terengganu FC yang pastinya sangat nyaman untuk digunakan bagi para pemain. Kalau biasanya bucket seat atau racing seat pada stadion biasa ditemukan cuma di bench pemain, Terengganu FC juga turut memasang bucket seat di dalam ruang ganti. Furniture yang dipakai juga terbuat dari bahan yang berkualitas, membuat ruang ganti pemain Stadion Sultan Misan Zainal Abidin ini tampak sangat berkelas dan elegan, seperti layaknya stadion-stadion di Eropa. Ini merupakan salah satu bagian proyeksi jangka panjang Terengganu FC untuk mengubah Stadion Sultan Misan Zainal Abidin menjadi pusat investasi bisnis di industri sepak bola Malaysia yang mulai menuju ke arah pengelolaan klub sepak bola modern dan siap mengikuti jejak kesuksesan Johor Darul Takzim sebagai klub yang saat ini mendominasi sepak bola Malaysia. Semoga langkah baik dan cita-cita Terengganu FC untuk menjadi yang terdepan di sepak bola Malaysia pasca berpindah homebase dari Stadion Sultan Ismail Nasiruddin Shah ke Stadion Sultan Misan Zainal Abidin dapat terwujud. Mungkin itulah tadi sedikit update tentang tampilan terbaru Stadion Sultan Misan Zainal Abidin Malaysia yang berhasil direnovasi oleh Terengganu FC. Jangan lupa klik tombol subscribe, like and share jika informasi ini bermanfaat untuk kalian guys. Salam Stadion Lovers, salam Stadium Infrastructure, and keep respect.